Pada soal kali ini diketahui ada rumus trigonometri cos t plus 2pi k sama dengan cos t atau sin t plus 2pi k sama dengan sin t. Ditanyakan sekan 11pi per 6 plus 2pi. Oke, mari kita kerjakan. Sekan 11pi per 6 plus 2pi, ya kan? Ini sama aja dengan 1 per cos 11pi per 6 plus 2pi, ya kan? Saya katakan kebalikannya dari cos, ya kan? Ini ya 2pi ini. Kita menggunakan rumus ini ya. 2pi k-nya 1. Ini kan jadi 2pi kan. Jadi dengan rumus ini sama aja dengan 1 per cos 11 pi per 6. Oke. Sama dengan 1 per 11 pi per 6 sama aja dengan cos 5 pi per 6 plus pi, ya kan? Nah ini kita menggunakan rumus yang ini, jadi sama aja dengan 1 per cos 5 pi per 6. Tapi 5 pi per 6 itu kan ada di kuadran 2 ya, cos bernilai negatif, maka min. Nah gitu ya, sama dengan 1 per min pi kan sama dengan 180 ya, 5 kali 180 per 6 sama aja dengan 1 per min cos 150 derajat sama aja dengan 1 per min cos 180 min 30 derajat sama aja dengan 1 per min cos 30 derajat. Nah, sama aja dengan min 1 cos 30 derajat kan sudut istimewa yang harus kita hafal ya. Ini sama aja dengan setengah akar 3 ya. Akar 3 per 2 sama aja dengan min 2 per akar 3. Ini kalikan sekawannya, akar 3 per akar 3 jadi sama aja dengan min 2 akar 3 per 3. Oke. Jadi jawabannya adalah min 2 akar 3 per 3. Semoga paham ya. Terima kasih.